batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 24 di tengah. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati, wajib atas ayah dan ibu, ta'limu auladihim, oleh mengajari anak-anak mereka, as-sighari, yang kecil, wa'abidihim, dan hamba-hamba sahaya mereka, ma yajibu alaihim, akan sesuatu yang wajib atas mereka, qabla bulughihim, sebelum balighnya mereka, minat taharati, daripada bersuci, wassolati, dan solat, wassiyami, dan berpuasa, wa ghairi dhalika, dan selain yang demikian itu. Artinya, saudara, sebetulnya kajian kita ini aslinya tentang syarat-syarat wajib sholat. Ada 4. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Dan keempat, suci dari haid dan nifas. Namun, berbicara baligh, kalau bocah tidak diwajibkan sholat karena masih bocah. Tentu yang diwajibkan adalah ayah bundanya. Nah, inilah materi kita. Jadi orang tua itu berat, tidak ringan, walaupun banyak orang yang belum punya anak, pengen punya anak. Tapi kalau mau jujur, orang punya anak itu enggak gampang. Dalam agama, dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwal ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Kata Nabi, pertama-tama yang memprotes seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki, pada hari kiamat mau masuk surga kagak boleh. Pertama kali yang nyeret-nyeret ke neraka itu adalah istri dan anak. Artinya anak itu pertama yang ngalangin kita masuk surga, itu anak. Ada orang ibadahnya rajin, rajin ibadah, sholat 5 waktu tak ditinggal berjamaah, puasa Senin Kamis, begitu seterusnya dari amal-amal ketaatan. Tapi anak tidak pernah disuruh sholat, tidak pernah ditanya udah sholat apa belum, yang di SMS udah makan belum, begitu. Jalan-jalannya udah kemana, tempat jalan-jalan. Ini akhirnya si anak tumbuh gede enggak ibadah, lalu dia meninggal. Karena dia mengibadah, maka orang tua ini bakal dimasukkan ke surga dari ibadah dia. Tapi enggak langsung masuk surga. Allah bakal tanya kalau orang mau masuk surga itu, ada enggak yang masih protes,
bahasa kaya orang mau penetapan, ada enggak penggugatan ketika mau ditetepin surga? Masih adakah yang menggugat? Yang menggugat pertama kali anak. Kata anak, ya Rab, ini orang emang ibadahnya masya Allah, saya juga tahu, rajin dia ngaji, rajin ibadah malam, tahu saya, rajin Senin Kamis, tapi ama saya nyuruhnya sekolah, 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 kalau matematiknya jeblok dia marah, tapi sholat saya seumur-umur enggak disuruh sama dia. Enak banget nih orang, dia surga, gua neraka. Enggak terima ya Rob, orang tua yang model begini kan duraka. Jangan salahin saya bengal. Salah dia, maka ditimbang itu orang tua. Ternyata terbukti dia dulu di dunianya enggak open sama ibadah anak. Opennya sama sekolah, opennya sama nilai matematik, Quran bisa apa kagak, enggak open. Jeblosin orang tua model begitu ke neraka, anaknya masuk surga. Kesalahan anak ditibanin ke orang tua, tadinya unggul amal baiknya, menjadi unggul amal buruknya, neraka. Sebab apa? Ada kewajiban dia sebagai muslim yang dia tinggalin. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri anda dan anak istri anda dari neraka. Apa maknanya dijaga? Ini maknanya wajib ama ayah dan bundanya ngajarin anak yang kecil segala perkara yang akan diwajibin kepada dia ketika gede. Ketika umur 15 tahun, ajarin sholat, ajarin wudhu, ajarin puasa kalau ibarat Ramadan. Begitulah kewajiban orang tua. Kalau kita ngerasa enggak bisa, bisanya ngelahirin anak doang, enggak bisa kita ngurus anak, maka dititipinlah sama orang yang ngerti urus anak. Itulah namanya pondok pesantren. Anak di pondok itu bukan dibuang, bukan orang tua enggak sayang, bukan, tapi saking sayangnya bagaimana biar anak ini gede tumbuh soleh, gede tumbuh baik, yang disebut doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ngimamin anak-anak yang takwa. Anak-anak yang takwa itu diimaminnya enak, wong bener begitu. Jadi anak tuh ada qurratu a'yun, penyejuk mata, melihatnya senang. Ada juga aduun lakum, musuh kita. Itulah anak yang tak terdidik. Nanti di akhirat kita masuk surga, dia yang kagak boleh. Apa enggak jadi musuh itu sama kita? Tuhan, jadi media sekarang banyak. Tinggal di SMS, udah sholat belum? Udah dohor belum? Begitulah, sekedar begitu, ngingetin. Kalau kita sudah kaya begitu, maka ketika kita mati,
andai anak kagak nurut sama kita, kita mati mah dia bakal nangis. Dulu bapak saya bagus dah, nyuruh mulu ibadah, sayanya aja dasar jadi anak yang bengal. Dia muji-muji kita waktu kita mati. Maka orang tua yang muji, dipuji oleh anaknya ketika mati itu, kuburannya jadi terang. Pokoknya ketika disebut kebaikan siapapun waktu hidupnya, waktu dia mati di absen kebaikannya, maka ada cahaya. Kalau ibarat listrik, ada token isian lagi. Begini, maka kita diwajib begitu ama anak. Nabi ajarin adibu auladakum bisalasi khisalin, didik anakmu untuk kau tanamkan dan patrikan tiga perkara pokok. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta nabi. Bocah cinta nabi. Maka orang-orang dulu nama anak bagus. Namanya ada Muhammad, ada Ahmad, mengingat-ingat nabi. Ada namanya Khatibul Umam, ada namanya Miftahur Rahman, ada namanya Sa'dullah. Nabi ini namanya banyak. Begitu nama gelarnya. Untuk mencintai nabi, enggak kayak kita. Namanya gabungan nama anak sama nama ibu. Ibunya Komariah, bapaknya Abbas, anaknya Baskom. Abbas Komariah, maksudnya begitu. Begitu. Digabung-gabungan. Ada yang parah, anaknya namanya Tony. Kembar yang lahir belakangan Jimmy. Ditanya dari mana itu nama? Dari Quran. A'udzu billahi minasyaitoni rajim. Tony rajim. Ini enggak benar ya. Begitu. Ini cinta ama nabi kudu ditanami ama anak. Biar enggak menyimpang gedenya, tidak jadi salah. Kedua, wahubu ahli baiti, jadi mencintai ahlul baitnya nabi. Yang ketiga, mencintai Al-Quran, suruh baca Quran. Jadi kita orang tua ini, di samping ngasih makan sama anak, ajarin adab-adab Islam sama anak. Maka agama kita ini rapi. Menjelang anak kita lahir, diadanin kuping kanan. Kuping kanan itu diadanin. Terus komat kuping kiri. Ini namanya menanamkan cinta nabi. Cinta nabi itu ajaran nabi untuk anak sudah ditanam. Bacain adab. Enggak mesti bapaknya, mau bidannya ke siapa ke. Kalau bapaknya ada, kalau dia kerja kontraktor lagi di Jawa, anaknya lahir masih suruh pulang. Begitu ya kan? Enggak mesti, yang emaknya aja bol, yang penting ini ya, karena ini bukan adzan salat, adzan menanamkan akidah. Adzan kuping kanan, komat kuping kiri. Terus kuping kanan dibacain kulhu, kuping kiri dibacain surat Inna Anzal. Nah, biar enggak bengal. Jadi kalau dibacain Inna Anzal nah waktu masih bayinya, mohon maaf, sebengal-bengalnya dia kalau minum-minuman enggak bakalan. Walaupun dia bengal, kalau minum-minuman, apalagi dia berzina,
Enggak, itu udah jaminan banget. Gitu, jaminan. Biar enggak bengal. Inazal. Tapi kalau udah gede, bengal. Kadang istri lagi. Mana cerewetnya kayak apa? Aduh banget. Enggak berhenti. Ngomong baru satu, dia banyak nyerocos saja enggak berhenti-berhenti. Gitu. Itu enggak ada lagi amalannya. Kudu sekut. Diem aja. Diem. Ngomel aja udah diem aja. Ada juga laki yang enggak kuat. Itu bininya. Sumur masih sumur timba. Bininya cemplungin ke sumur. Saking pegelnya dia diomelin, omelin. Tapi dia lama-lama sadar wong bininya juga. Diangkat, yang keluar bukan bininya, ajib. Buto hijau gede banget, makasih. Pegel banget dibawa diomelin mulu saya sama perempuan. Ajib aja udah gak kuat. Itu udah pegel banget. Begitu. Enggak sanggup dia sini. Itu begitu, saudara. Kalau udah gede nih anak kita gede, pegel kita mana? Nih saya bagi pikir amalan dari Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tarekat Qadiriyah suka diajarin. Jadi sholat hajat medianya air enggak apa-apa, medianya. Sholat hajat 2 rakaat. Bacaannya suratnya waduha. Begitu. Kalau udah gede tuh bengal biar nurut. Jadi abis sholat dolin amin baca surat waduha. Kalau bisa sampai 7 balikan. Wama bini urum hadis balik lagi waduha. Sampai 7 kali. Baru dia ruku biasa bangun lagi. Fatihah lagi. Kemudian baca lagi waduha 7 kali. Kalau bisa tuh biasa deh tuh sampai salam, udah salam, zikir, baca surat waduha berapa kali? 100 kali baca surat duha. Tapi dalam sekali balikan ada ayat yang bunyinya wa wajadaka dolan fahada 7 kali tuh bang. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa duha wal laili idza saja ma wa ta'ka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidika yatiman fa awa wajadaka dalan fahada wajadaka dalan fahada wajadaka dalan fahada wajadaka dalan fahada wajadaka dhallan fahada wajadaka dhallan fahada wajadaka dhallan fahada baru lanjut wajadaka ailan faghna famal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa ma bi ni'mati rabbika fahadis. Begitu, itu baru satu balik. Mau medianya air enggak apa-apa, kalau medianya air berarti kalau udah 100 tiupin airnya. Begitu, baca di lafi lebih bagus nutupnya. Begitu, kasih minum, jangankan anak, sapi, bengal, kasih begitu, nurut. Itu begitu, itu dosa. Teman, anak, laki, bini, pegel banget. Gitu. Itu udah gede, emang repot ngajar udah gede ini, kendala. Dari kecil, ya kecil, dari kecil. Kalau di Afrika, di apa negara namanya Mauritania, gitu. Itu yang namanya hafal Quran dari umur 5 tahun, 6 tahun biasa di negara itu Muslim, biasa. Ambil sekarang. Bias, gitu. Sistem pendidikannya bagus. Gitu.
anak kecil cepat bisa, kuat main game aja nggak pakai guru bisa, main pencet-pencet aja gurunya nggak ada, pinteran dia, bahasa Inggris bisa. Kita jadi orang tua diwajibin oleh agama untuk ngajar mereka sholat. Kalau umur 7 tahun, 7 tahun kata Nabi, muru auladakum bisolati lisabai. Wahai kaum muslimin, suruh anakmu yang umur 7 tahun untuk ngerjain wudu, sholat. Ajar dari wudu, bicara wudu. Tuh 7 tahun. Terus saja dilatih. Tuh kayak begitu. Dilatih. Ini penting. Kayak begitu. Di kita ini yang ada di Jawa, yang dekat di Kerawang tuh pesantren bocah itu. Di Kerawang tuh kalau kita punya anak yang bagus, Allah yarham Kiai Mamduh itu bilang dari umur 4 tahun kata dia. Yang enak itu ngajarinnya enak dari 4 tahun. 7 tahun bisa hafal Quran. Dari 4 tahun. Kalau kita enggak tega untuk pintar, begitu. Padahal barang serumah sama kita juga, enggak ditungguin juga bapaknya kerja, emaknya ke pasar, dagang sayur keliling. Durus juga kagak juga. Cuman bedanya kelihatan sama dia doa. Durus muka kagak. Begitu, kagak. Kalau dipondokin dinilai apa aja ringan. Coba aja pikirin, mondok anak kayak di Kerawang. Tarbiyatul Wildan bayar 750.000 sebulan. Makan 3 kali. Dicebokin, dimandiin. Bayar pembantu aja kita enggak cukup. Untuk ngurus doang bukan aja. Itu dicebok-dicebokin, diwuduin, ajarin agama, sholat, wudu, rapi banget. Begitu, 3 bulan aja udah bisa ngimami. Umur baru 4 tahun, 3 bisa ngimami. Wiri dan nabi sholat pinter banget, sampai doa-doa. Itu begitu, ada 4 ribuan bocah-bocah koromo-koromo di Kerawang itu. Yang lain adanya di Jawa, yang kita enggak ada. Kalau saya enggak angkat tangan, anak sendiri aja kita omel-omelin. Lagi anak korong berisik. Begitu. Ini emang kiai super sabar. Kiai begitu, kan sabar banget. Pondok, pondoknya bocah ya. Tidak kayak kita orang gede, rumah pondoknya yang belakangan di modern rumah tahfidz dari Jakarta itu suka sebut begitu. Itu udah lama program. Bentuknya rumah, isinya orang 20, kiainya, gurunya, tukangnya bokeh, tukang masak, ngurus, mainnya di situ aja. Kalau ini segini ini 20. Sehari-hari keluar juga kagak, balik ke depan situ doang, gerbang juga kagak, main gundu, yasin, wal qur'ani lakin. Kagak ada boleh pegang apa-apa, yang dipegang Qur'an aja. Anak kecil-kecil. Kalau kita kan anak kecil pinter kan pengen. Pengen enggak? Tapi mondokin kan enggak mau. Gitu, ini kan enggak ketemu. Pengen doang. Begini, ya Allah, kecemamat itu orang tua bocah segitu di pondok. Tapi pas pintar, gue pengen kayak dia. Bagaimana? Nggak ketemu. Uang perahu suruh jalan di daratan, nggak nemu. Prosedurnya bukan. Ini yang kemudian kita
kendala. Kita ini diwajibin bukan sekedar ngasih makan anak, ngajarin agama. Makanya barakah orang-orang tua kita dulu, walaupun mereka enggak sekolah, boros sarjana, SD kagak lulus orang dulu, tapi anaknya jadi benar-benar orang dulu tuh, karena mereka agama nomor satu yang ditanamin itu. Enggak kayak kita, agama nomor sekian, akhirnya gede, bengal, baru kita pegel, pengen nurut. Ini yang menjadi kendala dalam kehidupan kita. Ya salah kita di dalam pola-pola ini, pendidikan Islam itu rapi. Dalam surat Maryam tu, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai orang tua yang punya anak kecil umur 7 tahun, khudil kitab biquwwah. Pegang tu Al-Qur'an dengan kuat, ngaji Qur'an dulu. Wa atainahul hukma sabiya, belajar ilmu dari kecil. Dari kecil biar nanti tumbuh gede tahu peraturan. Ndak zalim, ndak ini, ndak itu, begitu. Ini penting. Repot kita. Ini diajarkan dalam agama. Wajib kita ini orang tua tuh kayak begitu. Kalau kita udah nyuruh, udah di bahasa kampungnya udah dipondokin, bengal. Itu kita udah lepas tanggung jawab kewajiban kita. Sudah begitu salah dia, kita bisa protes. Enggak bisa, kan udah gua ajarin agama. Enggak ngajar, kan saya pondokin, itu wakil saya, itu kiai yang pondokin. Begitu wakil saya, begitu kiai, kata kita orang tua, begitu wakil saya. Kata kiainya, enggak, ente anaknya dibuang doang, datang juga kagak, ditengok kagak anaknya, begitu, begitu. Nah, ini yang kemudian salah. Wajib kita orang mengajarkan anak-anak kita yang kecil, sebab anak yang kecil itu kayak ranting yang kecil, diolah jadi apa aja bisa. Itu bonsai itu yang jadi bagus itu tatanannya. Emang dari kecil udah diolah. Nih bonsai ini bagus, ada yang umurnya dari 15 tahun, 20 tahun mengolah. Lama. Kita wajib ngajarin wudu, ngajarin sholat, bukan nyuruh, oh no, ke masjid, bukan, salah, bukan itu, ajarin dulu, baru ke masjid. Kalau enggak repot akhirnya. Kata bini kita, alhamdulillah bang, pas anak kita ke masjid, tenang ini rumah, iya rumah lu tenang, no pengurus masjid lagi ribut sama anak lu tuh, lari-lari bikin pegel aja, gara-gara enggak dididik. Begitu, jadi masalah. Jadi bukan masalah, didik dulu di rumah, diajarin ada, biar ngerti, jadi bagus. Itu begitu, kalau masih belum bisa lari-lari lagi di masjid, di rumah lagi, dilatih lagi. Ini udah bisa nih, enggak jangan lari aja, ya, baik ke masjid. Itu begitu.